أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي أهداك إلى السماء ما لكم من فراق ومنه شجر فيه تسيمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمين الله. شكرا على الله سبحانه وتعالى dapat berjumpa kembali pada taklim Ahad Subuh yang menjadi rutinitas kita, tentunya dengan harapan ampunan, rahmat dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para hamba-hambanya dengan kalimat ya ayyuha. Panggilan Allah untuk orang yang beriman, panggilan Allah untuk kapasitas sebagai manusia, juga panggilan Allah untuk pribadi Nabi kita. Ya ayyuha itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada ya ayyuhalladzina amanu, memanggil kita kapasitas sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman dan perintah hablum minallah, seperti dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, haji atau umrah. Allah memanggilnya untuk kita khusus orang yang beriman, ya ayyuha. Lain ayat Allah memanggil kita kapasitasnya sebagai makhluk sosial di tengah keberagaman bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, kemajemukan, pluralisme dan keberagaman dalam bentuk kalimat ya ayyuhan nas. Ada ya ayyuhan panggilan pribadi Nabi dari Allah, seperti ia ayyuhan nabi. Bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, bentuknya satu orang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Yang dipanggil bukan namanya, yang dipanggil bukan nama Nabi Muhammad, tapi yang dipanggil kapasitas dia, kedudukan dia, predikat dia sebagai seorang nabi
tapi ada juga panggilan khusus dia dengan sebutan nama lain, misalnya ya ayuhal mudabbir atau ya ayuhal mudassir. Lain ayat Nabi kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayuhal rasul, kapasitasnya sebagai seorang rasul. Kita dari dahulu, waktu saya masih kecil, kata guru saya, perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi dapat wahyu tapi untuk pribadi, sedangkan Rasul dapat wahyu untuk umatnya. Pernyataan ini apakah benar menurut Al-Qur'an? Sebab setiap pernyataan itu, apalagi berhubungan dengan Nabi Muhammad, harus tabayun dengan Al-Qur'an, harus klarifikasi dengan Al-Qur'an. Sebab yang tahu tentang Rasul adalah Allah, yang tahu tentang Allah adalah Rasul. Jadi kata Allah, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya, la tuqaddimu baina yadayillah. Kalau mau bicara tentang Rasul, lihatlah Allah berbicara dalam Al-Quran. Kalau mau tahu tentang Allah, lihatlah Rasulullah bagaimana dia berbicara tentang Allah. Benarkah Nabi itu untuk pribadi, sedangkan Rasul untuk umatnya? Dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-45, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Ayat ini
Kita saja yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang bukan ustadz, yang bukan kiai, yang bukan ulama, punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Allah, terkhusus untuk istri dan anak-anak kita, terkhusus untuk keluarga kita, walaupun satu ayat, walaupun pahit. Artinya kita punya tugas untuk berdakwah. Kalau nabi hanya dapat wahyu buat pribadi, maka kufur sudah berdasarkan ayat ini. Ada lagi yang mengatakan perbedaan nabi dan rasul terletak pada kesalahannya. Kalau posisi Nabi Muhammad sebagai nabi, berpotensi salah, berpotensi khilaf, berpotensi kekeliruan, berpotensi kealfaan dan kerumahan, ataupun punya potensi noda-noda dosa. Kenapa? Sedangkan pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, maksum, terpelihara, terbimbing, terawasi, terintai, terjaga oleh Allah. Benarkah ketika Nabi Muhammad posisinya sebagai nabi berpotensi khilaf, berpotensi punya melakukan kekeliruan, benarkah berdasarkan Al-Quran? Jadi setiap pernyataan-pernyataan silakan Pak, kita tampung tapi kita jawab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang menjadi hakim atas kehidupan kita. Yasin wal-Quran hakim. Al-Quran adalah pemutus, Al-Quran adalah hakim, Al-Quran adalah penentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu ada ayat-ayat tekstual, ada ayat-ayat kontekstual. Ayat mutasyabihat itu butuh penelitian, butuh analisa, butuh komparasi, butuh relevansi, butuh munasabah-munasabah ayat. Beda dengan ayat muhkamat yang sudah jelas, yang sudah tertekstual, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian pergi hajilah atau umrohlah, itu sangat jelas. Biasanya berhubungan dengan syariat, tapi ketika berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan sosial, inilah bermain ayat-ayat mutasyabihat. Benarkah ketika posisi nabi kita menjadi seorang nabi punya kekeliruan? Yuk kita bongkar. Nabi Zakaria alaihi salam, tua renta, belum diberikan keturunan, bahkan istrinya sudah menopause. Lalu ada berita gembira dari Allah akan kedatangan seorang anak bernama Yahya. Orang yang belum lahir namanya sudah Allah info. Kemudian Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia bergelar musaddiq, dia bergelar as-siddiq. Nabi Yahyanya belum lahir tapi gelar as-siddiqnya sudah sampai. Kemudian wasayyida, dia seorang sayyid. Nabi Yahyanya belum lahir tapi gelar kesayyidannya sudah sampai. Kalau Nabi Yahya dapat gelar sayyid, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah saja memberi gelar kepada Nabi Yahya dengan sebutan sayyid. Masa kita memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad-Muhammad saja? Sayyidina itu artinya yang terhormat, yang mulia. Kita panggil RT, RW, lurah, camat, bupati yang terhormat, yang mulia. Ia panggil Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad saja. Allah saja dalam Al-Quran tidak
Allah memberitahukan wahai Yahya, maaf wahai Zakaria, nanti anakmu bergelar nabi. Wahasura itu uswatun hasanah. Wanadiya dia seorang nabi, minas salihin, dan dia adalah orang-orang yang soleh. Orang yang belum lahir, gelar ketakwaan dan gelar kesolehannya sudah sampai. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jauh berbeda dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya belum lahir sudah dapat gelar kenabian. Otomatis nabi kita belum lahir pun sudah mendapat gelar kenabian. Bahkan sebelum alam ini tercipta, Nabi Muhammad sudah mendapat gelar kenabian dan kerasulan. Datang alam tercipta, hadiah dari Allah untuk dia. Tetapi secara legalitas, ia Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun secara legalitas, secara syariat. Tapi secara spiritualitas, Nabi Muhammad sebelum alam tercipta sudah mendapat gelar kenabian dan rasul. Tak ubahnya bapak, misalnya dalam menempuh dunia pendidikan, ilmunya sudah sampai, tapi gelar profesornya itu di belakang. Padahal ilmu kedokterannya, ilmu profesornya sudah bapak kuasai. Setelah itu dia dapat legalitas gelar doktor ataupun profesor setelah menguasai keilmuannya. Sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, legalitasnya menjadi rasul usia 40 tahun, tetapi secara spiritual sebelum alam ini tercipta, ilmu kerasulan dan kenabiannya sudah ada di dalam ruh dia. Al-Quran secara legalitas turun pada usia Nabi 40 tahun di Gua Hira, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu surat. Ayatnya bukan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-ayat, tidak. Ayatnya bukan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi surah, tidak. Tapi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Satu Qur'an itu masuk dalam roh Nabi, tapi nanti sosialisasinya berangsur-angsur selama 23 tahun. Umatnya tanzilah, berangsur-angsur, tapi kenabinya sudah utuh Qur'an. Itu legalitasnya secara intelektualitas, tapi legalitas secara spiritualitas. Sebelum alam ini tercipta, roh Nabi adalah sudah roh Al-Qur'an. Dalam surat Ar-Rahman, yang sudah hafal, yang sudah terbiasa di lidah kita, perhatikan. Surat Ar-Rahman adalah petunjuk bagi kita bahwa sebelum Nabi diciptakan oleh Allah, roh Al-Qur'an sudah ada di dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Terus apa? Ar-Rahman Allah. Alama Quran yang telah mengajarkan Al-Quran. Terus khalaqan jiwa Al-Quran sebelum alam ini tercipta, bahkan berjiwa Zabur, berjiwa Taurat, berjiwa Injil.
mengambil semua kitab-kitab Allah sudah ada pada roh dia. Sehingga pada waktu pendeta Najat bertanya tentang isi kitab Injil, Nabi jawab dengan sempurna. Ketika Nabi berdialog dengan orang Yahudi, minta isi kitab Zabur dan Taurat, Nabi jawab dengan sempurna. Padahal Nabi tidak hadir pada masa mereka. Nabi terjawab, kenapa? Sebelum alam ini tercipta, roh Nabi adalah roh semua kitab-kitab Allah. Ilmu Allah sudah diturunkan kepada dia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam saja, akulah semuanya Allah ajarkan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi gelar kenabian dan kerasulan secara spiritualitas dia sudah ada sebelum Allah ciptakan alam ini. Tapi memang secara intelektualitas ya pada saat usia 40 tahun. Dalam surat Maryam, Nabi Zakaria terheran-heran. Nabi Zakaria terpaku, terpesona akan kekuasaan Allah. Ceritanya sama dalam surat Ali Imran. Pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Zakaria, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi'ulamin ismuhu Yahya. Sama ini dengan Imran. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Lam naja'allahu min qabl sami'a, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Pada ayat yang ke-8, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati 'aqir wa qad balagtu min al-kibar idiyya. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, bagaimana aku akan mempunyai seorang anak padahal istriku sudah mandul dan aku sudah lanjut usia. Apa kata Allah? Qala. Kedzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a. Kata Allah, wahai Zakaria, hal itu mudah bagiku. Sesungguhnya engkau telah aku ciptakan sebelum engkau aku wujudkan. Perhatikan kata-katanya. Karena kita kaya bingung, ya Allah, bagaimana aku mau punya anak, aku udah taksinya, istriku udah mandul. Kata Allah, wahai kaya, kadzalik, yang demikian mudah bagiku, karena sesungguhnya engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Jadi untuk para nabi dan rasul, bentuknya belum wujud, tapi kenabian dan kerasulannya sudah ada. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, punya potensi kesalahan, maka akan tabrakan dengan Al-Qur'an. Karena para nabi dan rasul terdahulu saja belum lahir sudah terbimbing, sudah terjaga, sudah terpelihara. Bahkan Nabi Isa lahir sudah jadi rasul.
Ketika masyarakat bertanya, lalu Siti Maria menjawab, tanyalah sama anak ini. Lalu Nabi Isa berkata, ini Rasulullah ini, aku adalah Rasul. Kalau Nabi Muhammad ya punya potensi kesalahan, maka orang Kristen tidak akan mau masuk Islam lantaran kalah sama Nabi Isa. Nabi Isa baru lahir menjadi Rasul. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul menurut Al-Quran? Yo, kita bongkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ya Ayuhan Nabi. Itu paling banyak dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang menjelaskan tentang rumah tangga Nabi. Ketika kapasitas Nabi sebagai kepala rumah tangga, Allah memanggilnya Ya Ayuhan Nabi. Tapi ketika Nabi kapasitasnya sebagai pemimpin bangsa, teritorialnya lebih luas, Allah memanggil dengan sebutan Ya Ayuhan Rasul. Makanya perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada tanggung jawabnya yang berbeda. Tanggung jawab RT, RW, lurah, camat, bupati akan berbeda dengan tanggung jawab presiden. Dia lebih luas lagi. Dalam surat Al-Ahzab, ini rumah tangga Nabi. Ternyata perjalanan rumah tangga Nabi penuh dengan cobaan, terkhusus dari istri-istrinya. Kenapa? Lantaran istri-istri Nabi sebelum pernah bersama Nabi, tentu ilmu dan akhlaknya beda. Beda ketika hidup bersama Nabi. Kalau hidup bersama Nabi sudah ada dalam bimbingan Nabi, pembinaan Nabi, tanggung jawab Nabi, sehingga mempunyai akhlak yang sempurna. Sebelum hidup bersama Nabi, tentu mempunyai tabiat-tabiat daerah, karakter-karakter daerah yang berbeda-beda. Apalagi Arab berbani-bani, berkabilah-berkabilah, bersuku-suku, tak ubahnya kita. Setiap daerah pasti punya tabiat karakter yang berbeda. Dari intonasi berbeda, dari dialektika berbeda. Kalau orang Batak intonasinya tinggi, tapi tetap baik. Hanya intonasinya dia nggak bisa turun, dia tinggi. Kalau orang Sunda intonasinya turun, padahal lagi marah, tapi intonasinya turun. Abah mah marah sama kamu, padahal lagi marah banget itu. Kenapa kamu gak kerja? Abah marah banget dah sama kamu kan begitu. Padahal tuh marah banget, tapi intonasinya turun. Beda dengan orang Batak, padahal dia lagi santai, tapi tetap intonasinya tinggi. Itu punya karakter dialek yang berbeda-beda. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan dalam surat Al-Ahzab, Allah membimbing Rasulullah untuk membenahi rumah tangganya. Dan Allah memanggil dengan sebutan Ya Ayyuhan Nabi. Al-Ahzab ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah bimbingan Allah kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang
pengawasan dari Allah sudah terpelihara, sudah terjaga. Hanya bedanya Nabi dengan Rasul teritorialnya. Ketika kapasitas dia sebagai kepala rumah tangga, Allah memanggil ya ayyuhan Nabi. Tapi kapasitas dia sebagai pemimpin bangsa, Allah memanggil ya ayyuhan Rasul. Al-Ahzab ini cerita tentang rumah tangga Nabi. Bu, ibu ya, rumah tangga Nabi ibu. Pada ayat yang ke-28, Allah menurunkan ayat untuk Nabi karena Nabi dapat cobaan dari istrinya. Singkat cerita, istri-istri Nabi sebelum ketemu dengan Nabi itu beragam akhlaknya. Ketika hidup dengan Nabi, terbawalah karakter-karakter kedaerahannya. Ada istri yang selalu meminta perhiasan. Minta dibeliin gelang, gelang belum selesai, nanti belum selesai, gelang kaki. Itu kebanggaan bangsa apa? Orang Arab kalau sudah memperlihatkan perhiasannya, itu derajatnya tinggi. Orang Arab kalau sudah menguasai sastra, itu derajatnya tinggi. Orang Arab kalau sudah dia bawa kuda itu derajatnya tinggi. Sama lah kalau di sini bawa apa sih? Takhiro ya? Atau bawa putuna? Sama tuh. Sama. Kalau sudah menguasai sastra, dihormati banget. Makanya Nabi ketika bermasyarakat, ayatnya sastranya lebih tinggi dari mereka. Sastra Al-Quran lebih tinggi, makanya bingung ketika Nabi berbahasa Quran, waduh, tinggi amat nih. Nyerah. Nah, ketika Rasulullah berumah tangga, ada beberapa orang istri yang selalu meminta perhiasan dan perhiasan. Nabi tak marah, Bu. Nabi tak marah. Karena Nabi menguai. Tapi tetap ada batasan. Akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat yang ke-28. Makanya keluarga itu pendidikan yang pertama sebelum terjun ke masyarakat. Untuk menjadi seorang pemimpin, tolok ukurnya itu keluarganya dulu. Allah memanggil ya ayuhan Nabi, ternyata itu urusan keluarga Nabi. Tapi ketika menjadi pemimpin bangsa, ya ayuhan Rasul, artinya keluarga dulu dibenahi. Ku anfusaku wa ahlikum. Jadi ukuran itu, kalau keluarga kita yang belum benar, Pak, bumerang. Ente nasihatin rumah tangga ente aja perantahan, gimana ceritanya? Nah, perang makanya. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajik. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, jamak. Kalau tugasnya zaujah, jamaknya azwajik. Jadi istri-istri nabi. Jamak jahiliyah, satu laki bisa 50 istri. Jamak jahiliyah, satu laki bisa 40 wanita, 40 sampai 50 wanita. Nabi hadir 4. Turun. Nabi hadir jadi 4. Ujungnya
Wa'idhiftum ala ta'adidu fawa. Tidak, kalau kamu gak sanggup berkuadil, cukup. Jadi kehadiran Islam tadinya banyak berkurang. Tapi poligami dibolehkan. Cuma pertanyaannya, Bapak sudah seperti Sultan Hasanah Bolkiah belum? Kalau masih mikir, waduh belum bayar listrik, waduh belum bayar cicilan, waduh belum bayar anak sekolah, ntar aja dulu dah. Khawatir nanti banyak kebutuhan-kebutuhan. Tapi itu kembali kepada personal Bapak yang lebih tahu. Yani nabi kulit azwati, sampaikan kepada istri-istrimu inkuntunna, bentuknya perempuan nih, bukan inkuntun, kalimatnya perempuan. Turi dalam ayat tentunya, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia wadidataha dan perhiasannya, kata alai sini umatikunna, aku akan berikan kepadamu apa yang kamu minta. Wa usarrihkunna salahan jamila, tapi dengan catatan kita bisa dengan cara bisa yang baik-baik. Ini ayat. Jadi Nabi itu selalu diminta beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Makanya ibu lihat kemampuan suami. Jangan bentar-bentar minta ini, minta itu, minta ini. Larinya ke otakku, larinya ke pikiran. Kasihan. Karena kan tanggung jawab istri dan anak ada pada suami. Minta ini di luar kemampuan. Kalau punya kemampuan gak masalah, tapi kalau di luar kemampuan jangan. Kenapa? Karena nanti ininya yang kena, pikiran. Ya Bu ya, jadi jangan minta-minta di luar kemampuan suami. Diturun ayat ini, hai Nabi, tuh ya, Allah memanggil kapasitas dia sebagai kepala seorang rumah tangga dengan sebutan Nabi. Jika istrimu menginginkan perhiasan dunia, panggil kasih. Pak, perbedaan langit dan bumi ada pada Nabi. Karena Allah wariskan langit dan bumi ini ke Nabi, jadi Nabi bisa aja minta, bisa aja nyuruh para malaikat dan jin hadirkan harta. Jangan lupakan kisah Nabi Sulaiman ketika menyuruh para jin pindahkan singgasana, pindahkan kerajaan. Kalau Nabi dan Rasul bisa memindahkan secara gaib bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecil bagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi tidak memperlihatkan itu. Jangan lupakan ketika Nabi ditimpung, ketika Nabi diludahi, malaikat semua turun untuk mengangkat gunung ditimpakan kepada orang yang menimpungnya, tapi Nabi tidak. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu persoalan gaib kencang. Jangan lupakan Nabi Musa melawan tukang sihir. Kemudian tongkat Nabi Musa berubah menjadi raja yang ular. Jangan lupakan kisah Nabi Sulaiman, dia bermain hal-hal yang di luar nalar. Tapi ketika Nabi Muhammad selesai, kenapa? Karena turun surat jin. Dalam surat jin, jin berkata, dahulu kami bisa melihat rahasia-rahasia ini. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha mulat harasan syadida wa suba. Kami dahulu bisa melihat rahasia perjalanan hidup manusia. Kami bisa menembus cakrawala langit. Tapi pada saat ini kami tidak bisa lagi melihat berita-berita itu karena engkau Muhammad. Wal-uhiyya ilayya anna mustama ala faru min ajin faqalu inna sami'na qur'anan azaba yahdi ila rujdi fa'amannani. Dalam surat jin
segerombolan jin datang kepada Nabi mendengar Quran yang ajaib dan kami sudah tidak lagi bisa menembus langit dan bumi. Ingat kisah Tabut. Tabut itu dibawa oleh para malaikat. Artinya gaib. Tapi ketika era Nabi Muhammad selesai, semua bermain intelektual, semua bermain pertolongan Allah. Kalaupun ada hal-hal yang di luar alam, itu bukan karena jin, tetapi karena pertolongan Allah. Kalau bantuan jin, siap-siap aja Pak. Kata Allah, wa'annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fadzaduhum rahaqan. Berapa banyak manusia yang minta tolong sama jin, lalu jin itu semakin membuat kamu susah. Surat Al-Jin ayat 6. Nabi aja ingin mendapatkan perniagaan. Nabi tidak gampang. Enggak ke Gunung Kawi, enggak ke Pesugihan, enggak. Nabi aja gagal. Sebetulnya bagi Nabi gampang. Tapi Nabi tempatnya berniaga. Jualan sana, jualan sini. Padahal perbendaharaan langit dan bumi kuncinya dari ya. Nah, jadi mulia Nabi itu dapat ujian dari Allah. Kata Nabi, sini. Aku berikan apa yang kau minta. Kamu minta apa? Tapi dengan catatan, sampai guna salahan jadinya kita pisah dengan pisah yang sebaik-baiknya. Enggak jadi atau rugi, dapat emas paling besok habis, tapi kalau sama selamat lagi dunia akhirat kan? Enggak jadi. Tuh rumah tangga Nabi. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu kepada istri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, mayati minkunna bifahishah mubayyinati yudhaf laha adzabun. Katakan kepada istrimu, kata Allah, jika istrimu menyusahkanmu, maka azabnya dua kali. Difain dua kali. Karena yang mereka hadapi ini adalah kekasihku. Kalau mereka nyusahin kamu, sampaikan ajaknya dua kali. Ya Allah. Nabi sampaikan, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-59, bagaimana Allah menyuruh kepada Nabi untuk memakai jilbab dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Tuh, dalam etika berpakaian Allah memanggil Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi, artinya benahi keluarga di ruang lingkupnya sebagai kepala rumah tangga. Allah memanggil ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi qul li azwajik, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menggunakan jilbab. Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhan nabi. Itulah masih banyak Pak. Masih banyak Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Ini dalam urusan keluarga. Kemudian dalam urusan masyarakat, waktu Nabi di kota Mekah, Allah masih memanggil ya ayyuhan nabi. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian dia menjadi pemimpin bangsa, Allah memanggil dengan sebutan
ya ayyuhar rasul. Karena kalau sudah pemimpin bangsa sudah bermain politik, sudah bermain politik. Nabi terpilih karena kinerjanya, karena kejujurannya, karena akhlaknya. Dan yang memilih Nabi bukan orang Islam saja, Yahudi dan Nasrani pun memilih Nabi karena profesionalismenya. Dia jujur, dia siddiq, dia amanah, dia tabligh, dia fathonah. Dan itu Allah abadikan pada surat Al-Maidah pada ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memanggil Nabi sebutan ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul. Balligh ma sejak dia kecil.
Inilah dia dapat kita, dapat hikmah sejak dari kecil. Bagaimana Nabi Muhammad? Kitabnya ya usia 40, tapi rohnya itu isinya semua kita semua dari kecil. Kenapa dapat gelar alamin? Karena rohnya kitab semua, karena rohnya Quran semua, karena rohnya nilai-nilai ilahiyah. Kalau bahasa kasarnya, tapi penting, takut ekstrim. Nabi itu sesungguhnya apa? Manusia ilahiyah, manusia yang menyampaikan sifat-sifat Tuhan. Itu aja, ya. Cukup ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Khairatullah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh boleh masuk.